Kisah Rian Dono dan Yesi yang batal menikah karena mahar sertifikat rumah tampaknya masih menjadi sorotan publik. Dari kejadian ini, tak sedikit warganet yang penasaran seperti apa rumah yang diinginkan Yesi sebagai mahar. Nah, melalui kanal YouTube pribadinya, Rian Dono akhirnya memperlihatkan rumah yang dimaksud. Inilah penampakan bagian depan rumahnya. Rumah ini dicat warna pink dengan pagar warna hitam. Terdapat ruangan yang ditutup rolling door. Ukuran rumahnya disebut cukup luas dan bisa ditempati 4 orang anggota keluarga. Letak rumahnya juga tak jauh dari kediaman orang tua Rian. Sebelumnya, rumah itu ingin ditempati Rian setelah menikah dengan Yesi. Namun, karena pernikahannya batal, rumah tersebut kini ditinggali oleh saudara Rian.